Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ini saya nak review sebuah warung yang sangat viral di kampung Pulau Meranti, Kuchok. Nama warung tu warung Makcik Bebel ataupun Makcik Murai ataupun Makcik Zainab. Tiga nama tu sama je. Kalau tuan-tuan Google, buat carian Google, Google Map ataupun Waze type lah, Makcik Murai ke, Makcik Bebel ke, Makcik Zainab ke, orang yang sama lah tu. Tapi saya dalam perjalanan nak ke warung Makcik Bebel, nak tengok apa keistimewaan menu di warung tersebut. Warung ni sangat viral lah. Orang dekat kampung Pulau Meranti ni memang selalulah makan dekat situ. Dia punya menu dia satu je, nasi lemak. Apa yang istimewanya nasi lemak di warung Makcik Bebel? Nanti saya tunjuk. Kita tengok apa keistimewaan dia. Okey, ini jalan Pulau Meranti ke Bukit Pucung ataupun ke Cyberjaya. So kat depan saya ni lorong untuk masuk ke warung Makcik Bebel. Kita tengok. Okey, kita dah masuk. Ada kereta, kita parking tepi ni jelah. Kat dalam sana sudah penuh. Okey, sudah sampai. Itu dia tuan-tuan. Warung Makcik Bebel. Itu kedai dia. Color dia color apa ni? Color peach. Coklat pun bukan, pink pun bukan. Tengah-tengah antara pink dengan coklat. Kat depan dia itu rumah dia color hijau. Lepas tu dia facing ke main road jalan Pulau Meranti nak pergi ke Cyberjaya. Itulah warung Makcik Bebel. Okey, jom kita pergi makan dekat warung Makcik Bebel. Saya belanja pagi ni. Penuh. Menu dia kosong. Okey lah. Masih panas lagi. Okey. Lagi masuk sana lah. Air macam biasa. Nescafe tarik kurang manis. Ini Makcik Bebel. Dia ikat tepi ya. Kau tak kena kacau lagi. Okey. Oh, menarik. Telur baru masak, telur mata. Kena ada telur mata baru nyakuk. Telur goreng sendiri. Ini yang istimewanya, telur kena goreng sendiri. Sambal dia. Nasi macam dah nak habis. Wih, banyak duit. Ni tengah goreng. Telur mata. Customer kena goreng sendiri. Ini istimewa dia. Telur mata. Simple saja. Dah habis. Tengok Makcik Bebel buat Nescafe tarik. Tak ada assistant lagi. Oh, dah ada. Ingat dah tak? Ingat tak ada. Okeylah, baru senang. Satu Ahad je. Hari biasa tak ada lah. Okey.
ini Nescafe Tarik. Nescafe Tarik. Ya. Kurang manis, kurang manis. Tak payah manis-manis sangat. Badan sudah naik. Cukup. Okey. Tak nak bekas-bekas. Kita nak plain saja, plain. Tak perlu pekat-pekat sangat. Kita nak muda-muda saja. Kalau tua-tua nanti tak boleh nak tidur. Ini cara nak buat SKP tarik kurang manis. Kita tunggu makcik ni tarik. Tarik nak tengok skill ni. Senang bagi orang yang biasa. Orang tak biasa tak jadi, tak masuk pun. Kena tinggi lah. Tak nak air, nak buih saja. SKP tarik nak buih je, air tak nak. Dia kena ada buih. Aduh. Ah, kena. Ya, kena buat. Tak tahu SKP tarik. Ini baru kena berbuih. Okey, sudah sampai. Ini nasi lemak yang standard saja. Itulah. Kita akan viralkan kedai ni. Ini yang basic punya. Kalau basic dia tak ada telur. Telur mata ni tak ada. Sekali tarik. Ada lagi telur kat depan ni. Telur mata, siapa dia mau boleh ambil. Okey, kita cuba tengok setara mana nasi lemak dia. Kita nak try nasi lemak Makcik Bebel, Makcik Zainab. Nasi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Acik dia tidak terlampau lembut, tidak terlampau keras. Sederhana saja, terang. Dia pakai beras rambutan ke apa? Beras jati. Ini sambal dia. Ada rasa. Dua bungkus. Ayah saya satu bungkus dah cukup. Dia punya telur mata dia meleleh. Taruh sambal sikit. Siapa yang tak pernah makan nasi lemak dekat warung Bebel ni, sama Makcik Morai, Makcik Zainab yang sama lah. Boleh cuba datang try. Warung dia di Kampung Pulau Meranti, Kucuk. Boleh Google lah, try warung Makcik Bebel, Makcik Morai atau Makcik Zainab.
kampung Pulau Meranti pucuk. Dibuka setiap hari. Dia akan tutup lebih kurang dalam 10 pagi. 10 pagi dah habis dah. Jadi sebelum pukul 10. Kalau boleh dalam pukul 8, selewatnya pukul 9 dah kena sampai lah. InsyaAllah boleh lah makan nasi lemak makcik. Alright. Saya nak habiskan saya punya menu ni. Saya punya sarapan. 8.46. So nasi lemak dah habis. Last customer. Last customer dah, dah habis, dah tutup dah. 8.46 sudah tutup. Kalau nak makan kena datang awal. Sebelum pukul 9 kena sampai. Kalau boleh selepas subuh datang. Kalau nak makan nasi lemak warung makcik Bebel. Alhamdulillah dah habis sarapan. Syukur sangat-sangat. Okey, untuk rating kedai ni, kalau markah 1 hingga 10, saya boleh bagilah untuk nasi lemak makcik Bebel ni 8/10. Kalau siapa dia berminat nak menikmati sarapan nasi lemak makcik Bebel, makcik Murai atau makcik Zainab, kampung Pulau Meranti Kuchong, boleh try Google dan datang ke kedai dia ni. Kedai dia betul-betul dia facing ke arah main road. Sekarang ni dah tutup lah. Kalau boleh datang awal, datang awal selepas subuh sebelum pukul 9. Tadi pukul 8.46 nasi lemak semua dah habis. Jadi next time kalau nak datang, pastikan sebelum pukul 8.30 dah ada dekat warung ni. Kalau tak memang kempunan. So kalau siapa yang berminat nak datang, datang awal. Jangan datang selepas pukul 9, rasanya dah tak ada. Okey, sekian setakat ni. Kalau suka boleh like, share dan subscribe video ni untuk saya buat video-video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.